bringing you to the real life energy industry with NRK. NRK merupakan education technology company yang bergerak di bidang edukasi energi pertama di Indonesia. NRK bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung berbagai proyek keenergian di Indonesia. Menyediakan wahana dalam bentuk education digital platform untuk semua kalangan di industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduates, praktisi, dan profesional. Are you prepared for the energy industry? We want to help you grow. So come and join our program. Gali ilmu praktisi bersama nclass.com. nclass.com merupakan platform digital yang berisi puluhan kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh para praktisi industri energi di Indonesia. Sehingga belajar topik energi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di nclass.com, kalian akan mendapatkan paket pembelajaran berupa video materi dari praktisi yang sangat interaktif, lalu e-book untuk bahan bacaan, kolom chatbox untuk berkomunikasi dengan praktisi, quiz pada setiap babnya, dan final test di tiap kursus. Yuk lihat apa kata mereka yang sudah mengambil kelas di nclass.com. Mari berkolaborasi dalam inovasi bersama Enerclub. Enerclub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi riset di bidang energi antar praktisi, fresh graduate, dan mahasiswa. Enerclub adalah wadah yang cocok bagi kalian yang hobi menulis atau sedang ingin membuat publikasi dalam rangka peningkatan self-development. Riset yang dilakukan akan menjadi paper atau karya tulis yang akan dipublikasikan di konferensi atau workshop berskala nasional maupun internasional. Saat ini, Enerclub telah melakukan 36 topik riset, memiliki 386 pendaftar, di mana 104 telah menjadi research intern di Enerclub. Mau tahu lebih lengkapnya? Langsung saja cek di www.enerclub.com/enerclub. Berikut adalah berbagai konferensi dan workshop yang menjadi tujuan publikasi Enerclub, antara lain adalah IPA, IIGC, WGC, Migazoom, Suara Patra, Stanford, APOKC, IIGW, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat contoh beberapa teman-teman kita yang karya tulis atau papernya telah diterima di target publikasinya masing-masing. Bagi kalian yang belum berkesempatan bergabung di Enerclub, stay tune terus untuk kesempatan berikutnya. Sekilas tentang Enerlight. Enerlight merupakan hands-on training dari NRK yang berbasis keenergian atau NRK Live Training on Energy. Enerlight merupakan training yang terjadwal di mana pesertanya dibatasi dan materinya akan dibahas secara mendetail, dan akan banyak kegiatan di dalam trainingnya nanti. Teman-teman akan mendapatkan beberapa hal berikut setelah mengikuti training. Pertama, slide materi berbentuk PDF dari instruktur, e-certificate yang ditandatangani oleh instruktur, ilmu dari praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan, network atau koneksi dengan instruktur dan teman-teman lainnya. Jangan sampai ketinggalan trainingnya ya. Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah berafiliasi langsung dengan para praktisi di industri energi di Indonesia. Dalam Enershow by NRK ini, menerapkan kalau bisa cepat dan mudah mengadakan webinar, kenapa harus sulit dan lama? Tanpa harus melalui proses birokrasi perusahaan serta pengajuan proposal yang bertele-tele dari pihak organisasi kemahasiswaan, NRK siap menyediakan wadah bagi siapapun yang ingin membuat webinar dengan topik yang diinginkan.
Hingga saat ini, Enershow telah mengadakan 40 acara webinar dengan 48 organisasi kemahasiswaan di Indonesia dan berafiliasi dengan 36 praktisi dengan jumlah peserta akumulasi sebanyak 3.041 partisipan. Jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info terkait berbagai program dan acara kami. Enerka, gali ilmu praktisi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para peserta dan Pak Mulyadi selaku pemberi materi. Sebelumnya, izinkan saya di sini sebagai MC selaku moderator untuk menjabarkan beberapa acara pada hari ini. Selanjutnya, bisa ke slide selanjutnya. Oke, di sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya selaku moderator dan MC Zaki Mubarak, salah satu mahasiswa aktif di perguruan tinggi Politeknik Negeri Jakarta dari Departemen Sumber Daya Mahasiswa di KSM Teknik Energi. Oke, next. Ya, ini ada beberapa aturan kepada para peserta untuk tidak mengaktifkan suara dan menonaktifkan kamera dan oke, selanjutnya. Oke, pada seminar kali ini Enerkas berkolaborasi dengan kelompok mahasiswa dari Teknik Energi yang ada di Okay, next. Okay, selanjutnya saya serahkan kepada salah satu perwakilan organisasi dari KSM Teknik Energi PD kepada Saudara Yoza. Saya persilakan. Tes. Maaf, apa suara saya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen pengajar Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Serta saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak Enerka karena telah mengizinkan kami, kelompok studi mahasiswa energi, untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam melaksanakan seminar yang diadakan pada sore hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Mulyadi, selaku narasumber pada seminar hari ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita semua dengan tema Geothermal Field Management. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada rekan-rekan saya di kelompok studi mahasiswa energi yang telah bekerja sama untuk melancarkan seminar pada hari ini. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk berpartisipasi mengikuti seminar pada sore hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosef Hafiz Andris, selaku perwakilan dari kelompok studi mahasiswa Teknik Energi Politeknik Negeri Jakarta, yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk pembukaan seminar pada sore hari ini. Seperti apa yang kita ketahui, bahwa negeri kita tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu negara penyimpan energi panas bumi terbanyak di dunia. Jika kita menggunakan kuantitas, besarnya mencapai 40% sendiri di dunia. Bisa dibayangkan, apabila kita bisa mengolah sumber kekayaan kita ini, si energi panas bumi ini, kita bisa mengurangi penggunaan batu bara dan minyak bumi dalam menghasilkan listrik di industri pembangkit.
Hal ini pula juga segala dengan program pemerintah yang menggalakkan untuk penggunaan energi baru terbarukan. Tapi sebelum kita meraih hasil tersebut, kita juga perlu tahu nih, bagaimana sih cara memanage atau mengolah si kekayaan kita ini, si energi panas bumi. Untuk itu, mari kita dengarkan dengan seksama pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Mulyadi nanti, agar kita sama-sama bisa belajar dan menggali ilmu dari pengalaman-pengalaman beliau. Mungkin cukup yang saya sampaikan pada sambutan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, om namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat sore semua. Oke, baik. Itu merupakan salah satu sambutan dari perwakilan KSM Teknik Energi Politeknik Negeri Jakarta. Selanjutnya, untuk perwakilan dari NRK, saya serahkan kepada Mas Givari. Oke, selamat siang menjelang sore kepada Mas Mulyadi selaku narasumber pada acara Energi Show yang seru hari ini. Kemudian selamat siang menjelang sore juga kepada mahasiswa KSMT PMJ dan juga Maaf Mas, interupsi suara. Gak kedengar Givari? Suara kamu gak ada? Tes. Nah ya silakan masuk. Oke. Mungkin saya ulangi lagi ya. Perkenalkan nama saya Givari Abdul Aziz, di sini sebagai perwakilan dari tim NRK. Jadi izin memperkenalkan sedikit mengenai apa itu NRK. Jadi NRK merupakan suatu startup edukasi yang akan membahas tentang energi untuk seluruh kalangan gitu, baik dari mahasiswa, praktisi ataupun kalangan di luar yang berfokus di luar energi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kepada seluruh partisipan yang kepo nih apa itu NRK, silakan aja langsung berkunjung ke www.nrkplus.com karena ini merupakan kursus online pertama mengenai keenergian yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya pengen belajar tentang energi secara langsung yang online, langsung saja berkunjung ke website tersebut. Oke, okay. Mungkin saya next slide aja. Nah, jadi ini udah ada beberapa sosial media kita, yaitu ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Telegram, dan juga di LinkedIn. Silahkan langsung saja diikuti sosial medianya biar nggak ketinggalan info-info menarik yang ada di NRK. Dan juga nanti ilmu-ilmu yang di-share sama NRK pun bisa diserap sama seluruh partisipan. Oke. Kita next saja. Oke. Nah, jadi di NRK ini ada 4 program sebenarnya. Jadi yang pertama ada Ener Show. Jadi Ener Show yang kita laksanakan hari ini itu merupakan program webinar Ener Class yang berkolaborasi langsung dengan organisasi mahasiswa yang ada di Indonesia, dan juga ini akan memberikan suatu materi tentang energi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber-narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu ya. Oke. Kemudian ada Ener Light. Jadi Ener Light merupakan NRK Live On Training, yaitu program pelatihan atau hands-on training yang akan juga langsung disampaikan oleh praktisi-praktisi yang sudah berpengalaman di bidangnya. Nanti akan ada pelatihan secara langsung, penghitungan secara langsung, ataupun penyampaian pengalaman-pengalaman gitu dari praktisinya. Kemudian ada Ener Class. Jadi Ener Class merupakan program kelas online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi nanti kalau misalnya seluruh Bapak-Ibu rekan-rekan di sini itu daftar ke Ener Class, nanti bisa langsung belajar kapanpun dan dimanapun gitu. Langsung aja berkunjung di websitenya. Kemudian ada Ener Club. Jadi Ener Club ini merupakan program riset bersama praktisi gitu. Nantinya setelah papernya itu dibuat, nanti akan dipublish di website-website ternama gitu ya. Oke, mungkin kita next saja. Nah, ini yuk cobain langsung belajar di Ener Class. Jadi sudah ada nih Ener Class kita yang pertama, yaitu mengenai aplikasi Slim Hall pada proyek eksplorasi geotermal di Indonesia. Nah, jika rekan-rekan ini tertarik mengenai aplikasi Slim Hall pada proyek eksplorasi geotermal, langsung saja
berkunjung ke website NRK, yaitu langsung saja, dan juga berkunjung ke bagian di Ender Class mengenai slim hole drilling gitu ya. Oke, kita next saja. Nah, ini langsung saja daftarkan diri Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk Ender Show selanjutnya, karena ilmu-ilmu yang akan diberikan di Ender Show ini sangat menarik dan juga sangat bermanfaat untuk skill Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di kemudian hari. Oke, kita next saja. Dan kemudian jangan lupa juga untuk ikuti terus Enerlight yang ada di NRK, yaitu hands-on training by NRK. Dan juga Enerlight ini itu dilaksanakan selama 8-10 jam bersama praktisi ternama yang akan dilaksanakan secara selama 2 hari gitu, yang temanya adalah geothermal, oil, ataupun gas topic gitu nanti. Oke. Nah, ini aku sedikit share mengenai informasi dari Enerlight. Untuk Enerlight selanjutnya yang terdekat ini adalah Enerlight terdekat ini memiliki judul Better Understanding on Geoscientist and Drilling Engineer Work in Geothermal Exploration, yang akan langsung disampaikan oleh Bang Daniel Aditama, seorang Geothermal Drill Engineer di Geonergis. Kemudian ada Bang Vicky Ray Chandra, seorang Geothermal Geologist di PT Geodipa Energi, dan juga Bang Gasan, seorang Geothermal Geologist di Geonergis. Nah, ini khususnya kita akan laksanakan selama 3 hari, jadi kita bagi 3 part, yaitu di tanggal 17 Oktober dari Minggu, kemudian 19 Oktober dari Selasa, dan juga 21 Oktober dari Kamis. Nah, ini karena topiknya ini benar-benar kompleks, makanya kita laksanakan selama 3 hari gitu, biar nanti seluruh partisipan yang hadir itu bisa menyerap ilmunya dengan baik gitu ya. Oke, langsung saja kita ke informasi selanjutnya. Mungkin buat rekan-rekan sekalian pada kepo nih, course outline-nya itu apa yang akan dipelajari di Enerlight nanti. Jadi ada 8 course outline. Yang pertama itu mengenai overview geothermal project, kemudian ada overview exploration activities, kemudian ada 3G surface, yaitu geology, geophysics, dan geochemical, kemudian ada data integration and conceptual model, kemudian ada well targeting, drilling site survey, well type consideration, dan juga geological prognosis to developing drilling program. Oke, ini mungkin saya sedikit perkenalkan mengenai speakers yang akan menyampaikan materi secara langsung di Enerlight selanjutnya. Itu ada Bang Daniel Adityatama. Beliau merupakan lulusan dari Metallurgy and Material Engineering dari Universitas Indonesia, dan juga Geothermal and Renewable Energy di University of Auckland. Nah, working experience-nya sudah banyak gitu, ada di Tripatra, Rixis, Enerka, dan juga Geonergis. Dan untuk rekan-rekan yang ingin kepo-kepo langsung mengenai Bang Daniel Aditya, silakan langsung saja menghubungi link-innya yang sudah tertera di layar. Oke, kita lanjut perkenalan ke speakers kedua. Nah, untuk speakers keduanya itu Bang Vicky Chandra, seorang geothermal geologist at PT Geodipa. Educational background-nya, beliau merupakan lulusan dari Teknik Geologi S1 Universitas Gajah Mada, dan juga drilling engineer dari Jakarta Drilling School. Dan working experience-nya itu sudah banyak nih, ada di Orca, OTP Geothermal, Geodipa, Enerka, dan Geonergis. Dan juga langsung aja nih hubungi link-innya Bang Vicky Ray Chandra yang sudah tertera di layar untuk kepo-kepo secara langsung mengenai diri Bang Vicky Chandra ataupun mengenai kehidupan di geothermalnya. Oke, langsung kita masuk ke speakers ketiga, yaitu Bang Gasan, seorang geothermal geologist di Geonergis. Beliau merupakan lulusan dari Geological Engineering S1 di Universitas Padjajaran, kemudian Master of Management Universitas Islam Indonesia, dan juga lulusan Master di Geological Engineering Geothermal Energy Resource di Universitas Gajah Mada. Nah, working experience-nya beliau ini sudah cukup banyak ya, ada di Pertamina Geothermal Energy dan juga Geonergis. Dan langsung saja, jika rekan-rekan sekalian ini kepo-kepo banget mengenai pekerjaan Bang Gasan ataupun diri Bang Gasan, silakan langsung saja hubungi link-innya, yaitu di Muhammad Gasan Jasmi Salihin, yang sudah tertera di layar. Oke, nah ini ada sedikit perkenalan ya, mungkin dari speaker-speakersnya, ini ada foto-fotonya, ada foto Bang Vicky, ada foto Bang Daniel, dan juga nanti ada foto Bang Gasan. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini khusus untuk seluruh partisipan yang ada di Ender Show. Di sini, kita punya promo yang sangat-sangat menarik nih. Kita pangkas dari 1.500.000, dan untuk khusus Enerlight hari ini,
khusus khusus seluruh partisipan yang ada di sini itu mendapatkan diskon menjadi Rp199.000. Nah, ini sangat-sangat gede diskonnya. Ini adalah merupakan super promo dan juga maka dari itu tempatnya terbatas gitu. Jadi silakan rekan-rekan yang tertarik mengenai geoscientist dan drilling engineer work in geothermal exploration langsung saja menghubungi dari admin NRK gitu ya untuk mendaftarkan dirinya karena tempatnya terbatas untuk super promo ini. Oke, jadi promo ini terbatas ya teman-teman. Jadi hanya berlaku sampai hari ini pukul 18.00. Nah, mungkin ini ada kesalahan penulisan, jadi promonya itu kita pangkas sampai 199.000. Jadi silakan langsung saja teman-teman yang tertarik untuk temanya ini mengenai geoscientist dan drilling engineer di geothermal exploration langsung saja daftarkan diri teman-teman melalui admin NRK gitu ya. Nah, ini untuk kontak dari admin NRK silahkan dicatat ataupun difoto gitu ya, nanti setelah acara ini ataupun sambil acara ini langsung saja hubungi admin NRK di nomor yang sudah tertera, nomor WhatsApp yang sudah tertera, karena tempatnya terbatas dan juga waktunya terbatas hanya sampai hari ini pukul 18.00 WIB. Oke, mungkin cukup sekian perkenalan dari NRK dan juga informasi NRK terdekat. Jadi jangan lupa teman-teman, rekan-rekan, Bapak-Ibu sekalian, kalau misalnya tertarik mengenai NRLite tadi, silakan langsung saja hubungi nomor WA admin NRK yang sudah tertera tadi, karena promonya terbatas sampai hari ini pukul 18.00 WIB. Dan juga tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan dan juga semangat belajar. Oke, mungkin cukup sekian dari perkenalan NRK dari saya, Givari. Saya kembalikan ke moderator, Mas Zaki. Terima kasih, Mas Givari, sebelumnya. Untuk teman-teman para peserta yang penasaran dengan NRK dan mengikuti kelas NRK itu, sudah ada tertera di kolom chat, jadi bisa langsung kepoin aja ya. Oke, selanjutnya Mas. Ya, pada judul kali ini kita membawakan tentang geothermal field management yang langsung disampaikan materi oleh Bapak Mulyadi. Oke, untuk next. Ya, ini merupakan CV dari Bapak Mulyadi, yaitu dia beliau adalah seorang lulusan dari Bachelor Degree Petroleum Engineering di Institut Teknologi Bandung dari tahun 2012, dari tahun 2002 sampai 2006. Selanjutnya melanjutkan pendidikan sebagai Master of Geothermal di Institut Teknologi Bandung juga pada tahun 2009 dan 2011. Pak Mulyadi sendiri memiliki working experience di energi geothermal. Dan beliau saat ini adalah Assistant Head of Bachelor Management di Wayang Windu, Geothermal Field Star Energy. Baik, untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Mulyadi untuk pemaparan materi. Oke. Apakah jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Ya, saat ini menjadi salah satu resource team di perusahaan geothermal di Indonesia. Mungkin tema yang dibawakan ini agak cukup luas ya, geothermal field management. Ya, cakupannya luas. Mungkin saya juga hanya memberikan konsep sedikit aja mungkin ya, bagaimana geothermal field management itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan atau sustainability dari reservoir itu sendiri gitu. Terus kemudian dari tadi diskusi sebelumnya diinformasikan pesertanya kebanyakan memang mahasiswa. Saya coba membawakan mungkin nggak terlalu rumit, hanya sekedar ya konsep dan bagaimana konsep itu diaplikasikan di dunia kerja gitu. Mungkin nggak terlalu spesifik banget. Nanti kalau ada pertanyaan spesifik atau apa, kita lebih baik diskusinya pas tanya jawab aja gitu ya. Saya coba untuk membatasi karena takutnya kalau terlalu detail malahan informasi yang kita sampaikan
nggak bisa sampai gitu kan. Ini salah satu background yang apa saya suka sebenarnya. Ini saya ambil dari website-nya Pertamina sebenarnya. Ini ketika production test, ketika selesai pemboran, kemudian melakukan discharge test. Nah, sebenarnya dari sini banyak sekali informasi yang bisa kita gali mengenai karakteristik pertama dari sumurnya itu sendiri, kemudian berkembang terhadap reservoirnya, sistemnya apa, daerah misalnya panasnya di mana, kapasitasnya berapa, dan bagaimana ujung-ujungnya cara kita mengeksploitasi well tersebut atau secara umum field, geothermal field tersebut untuk memenuhi pasokan listrik selama sekian waktu gitu. Nah, ini salah satu gerbang awal sebenarnya bagaimana kita berkomunikasi dengan reservoir pada tahap ini. Nah, di sini banyak sekali kegiatannya. Mungkin ini sekedar pengantar saja. Nanti kalau misalnya teman-teman siapkan aja pertanyaannya atau misalnya ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan setelah pemaparan ini. Nah, ada hal yang sebenarnya saya cukup tertarik ya, bedanya misalnya konsep dari bisnis geothermal itu sendiri dengan misalnya oil and gas. Mungkin saya nggak terlalu banyak membandingkan, tapi saya lebih cenderung menekankan sebenarnya konsep dari bisnis geothermal itu seperti apa sih. Terlihat sebelah kiri sebenarnya umumnya memang revenue yang dihasilkan dari pembangkitan listrik yang kita generate dari steam kemudian kita generate jadi listrik itu flat gitu dari awal kontrak sampai akhir kontrak. Revenue itu akan bertambah ketika kita menambah generasi yang baru. Misalnya kita asalnya 30 MW, kemudian setelah beberapa tahun kita bangkitkan menjadi 60 MW. Jelas ketika 30 MW dan 60 MW itu akan berbeda dari segi revenue yang kita hasilkan. Dan umumnya memang di geothermal itu cukup unik ya dibandingin bisnis yang lain. Kita biasanya mengembangkan suatu lapangan panas bumi itu tidak serentak gitu kan. Tidak sekaligus tetapi bertahap. Itu tujuannya seperti apa? Pertama, dari segi cost yang kita keluarkan gitu kan. Ketika kita langsung mengembangkan geothermal itu langsung pembangkitan yang tinggi, maka kos yang dibutuhkan cukup banyak, sehingga ya cukup mengganggu lah cash flow atau misalnya butuh tahanan penyediaan dana dari company itu sendiri. Tetapi ketika kita mulai mengembangkan dari mulai yang kecil, mungkin dana yang dikeluarkan pada tahap awal itu tidak terlalu signifikan. Nah, salah satunya mungkin yang paling kita tekankan sebenarnya, kenapa pengembangan panas bumi itu bertahap, biasanya itu mengurangi risk. Kita jangan sampai terjebak misalnya merasa reservoir itu mampu dari segi resource capacity, tapi kita pun harus lihat ketika kita ngembangkan itu pasti ada risk yang muncul. Risk yang munculnya apakah itu signifikan, major, atau minor, sehingga itu bisa menentukan apakah lapangan itu bisa kita optimalkan lagi atau tidak gitu kan. Kita lihat performance-nya beberapa tahun setelah kita produksi, kemudian ketika masih oke, kita tes dengan model yang udah kita buat, projection-nya dalam beberapa tahun mendatang masih
tidak mengalami isu yang signifikan, mungkin kita mulai memikirkan adanya additional generation. Nah, terus kemudian umumnya memang untuk bisnis geothermal sendiri dalam waktu biasanya umumnya patokannya 30 tahun dari mulai COD atau penjualan pertama sampai terakhir itu untuk ya karena untuk memastikan sebenarnya apa yang kita investasikan itu menarik lah atau bisa mendapatkan keuntungan gitu. Ini pertama itu. Terus kemudian bagaimana sih kita dalam mendapatkan profit ya dalam pengusahaan panas bumi ini? Jelas ketika kita mengenerate sesuatu mengenerate listrik, kita akan mendapat apa ya harga jual listrik tersebut ke PLN dan di saat itulah kita mendapatkan penghasilan. Nah, di lain pihak kita pun tiap tahun mempunyai OPEX itu, operation expenditure. Jadi pengeluaran yang kita keluarkan tiap tahun untuk mengelola lapangan tersebut agar bisa sampai end of contract. Jelas salah satunya kayak berapa cost yang dibutuhkan juga gitu kan dalam mengebor sumur, terus kemudian juga upgrading facility yang lain, mengganti misalnya facility yang rusak, maupun dalam menjalankan roda perusahaan itu, misalnya membayar gaji pegawai atau apalah. Nah, itulah profit yang didapatkan dari perusahaan gitu. Terus kemudian, bentar. Nah, sebenarnya harapannya dalam menjalankan bisnis geothermal itu, ke depan cost yang kita proyeksikan itu terus berkurang agar profit yang kita hasilkan itu semakin bertambah karena revenue-nya itu dalam tanda kutip misalnya flat aja dari awal sampai akhir. Sehingga poin utamanya bagaimana cara mengurangi cost. Nah, berikut gambar di samping inilah salah satu survei mungkin dari World Bank ya tahun 2012 sebenarnya terus dimodifikasi oleh Bappenas, terlihat bahwa cost yang dibutuhkan untuk mengembangkan panas bumi itu paling besar itu power plant construction. Dan ini di awal biasanya, dan kedepannya biasanya nggak terlalu banyak signifikan yang kita bisa reduce. Tapi yang poin yang lain itu development drilling. Nah, development drilling ini sebenarnya atau make up well atau sumur yang kita butuhkan untuk bisa mensustain pasokan uap kita sampai end of contract selama 30 tahun sendiri gitu. Di awal projection kita misalnya untuk mengembangkan taruh misalnya 100 MW dibutuhkan perkiraan sekitar 25 make up well gitu kan dalam 30 tahun. Nah, ini sebenarnya total make up well ini bisa kita reduce signifikan ke depannya dengan cara ya kita melakukan manajemen reservoir atau bisa juga di pihak lain yaitu kita mengurangi cost dari drilling itu. Mungkin saya nggak terlalu banyak membahas bagaimana cara mengurangi cost drilling karena itu bukan bidang saya juga. Mungkin beberapa apa ya Enerso sebelumnya pernah dilihat bagaimana mengefektifkan cost drilling itu sehingga ke depan cost satu well itu bisa berkurang signifikan. Nah, tapi saya poinnya mungkin bagaimana cara mengurangi number of well atau misalnya jumlah make up well yang dibutuhkan selama proyek itu berlangsung. Salah satunya poin yang di-highlight yaitu dalam kerangka manajemen reservoir yaitu pertama kita harus bisa memanage production decline dari field tersebut. Misalnya projection kita rata-rata 5% gitu kan production decline untuk pembangkitan 100 MW. Nah, ke depan kita dituntut bagaimana 5% itu
kita bisa kurangi menjadi 4%, sehingga ini akan membantu juga total number atau mengurangi juga total number yang dibutuhkan atau yang dibor ke depannya gitu. Otomatis jelas kalau misalnya ketika itu bisa kita kurangin production decline-nya, kita juga bisa meng-increase recovery factor, atau dalam term yang lain kita bisa memprolong production value atau misalnya sustainability dari lapangan tersebut. Misalnya kita prediksi bertahan selama 35 tahun, tapi dengan kita bisa manage-nya, kita bisa meningkatkan lagi dari 35 tahun itu bisa mungkin menjadi 40 tahun. Nah, pertambahan sendiri itu tanpa adanya additional cost yang berlebih, itu akan bisa menambah profit lagi ke perusahaan. Nah, di lain pihak, kita pun bagaimana berpikir bahwa improve dari well capacity atau ini steam availability atau well yang kita bor itu misalnya rata-rata yang kita bor itu 5 megawatt gitu per satu sumur. Tapi dengan teknologi, dengan pengetahuan kita, kita bisa tingkatkan misalnya dari 5 mega menjadi 10 mega. Nah, dari total pertambahan ini juga akan membantu mengurangi number of well yang kita proyeksikan, dan nantinya akan jelas menambah profit. Tapi secara umum, kerangka itu kita coba tuangkan bagaimana sih memanage reservoir. Nanti kita coba lihat, ada dua case yang bisa kita lihat juga di lapangan lain sebagai benchmark, bagaimana sih peran dari manajemen reservoir tersebut dalam memprolong atau mengoptimasi production atau resource geothermal field tertentu gitu. Nah, saya sangat senang dengan flow thinking ini. Sebenarnya sebelum kita membicarakan ya bagaimana sih manajemen reservoir ini, kita perlu membahas mungkin elemen yang sangat penting dalam reservoir manajemen itu sendiri. Pertama yang paling kita tekankan yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi reservoir quality dari karakteristiknya dan behaviornya, dan kemungkinan bagaimana karakteristik itu, reservoir karakteristik itu akan berubah atau berperilaku ke depannya ketika kita eksploitasi. Itu sangat penting sebenarnya dalam hal manajemen reservoir. Misalnya karakteristik reservoir paper dominated atau misalnya liquid reservoir. Dalam manajemen reservoirnya juga nanti akan sangat berbeda gitu kan treatment kita. Nah, dari reservoir quality identification ini kemudian kita tuangkan dalam bentuk planning. Bagaimana planning kita ke depan untuk memanage reservoir tersebut sampai end of contract misalnya 30 tahun. Kita udah mulai planningkan, mengoptimasi, terus kita juga berpikir bagaimana caranya untuk menempatkan future make-up well, terus kemudian bagaimana caranya kita mengoptimalkan performance dari existing product well, production well tersebut, bagaimana kita juga mengurangi impact negatif dari injection strategi yang kita apply terhadap production skenario yang kita kembangkan. Ini kita coba tuangkan dalam bentuk planning sampai end of contract. Nah, terus kemudian dari planning ini, kemudian kita lihat juga projection-nya ke depan. Bagaimana projection dari lapangan tersebut yang kita sesuaikan biasanya dengan business plan yang udah kita tetapkan ya untuk dalam mengelola lapangan tersebut.
misalnya kapan nge-warnya, atau misalnya bagaimana performance-nya ketika injection strategy itu kita kita pindahkan terhadap reservoir, terhadap performance reservoir, atau bagaimana misalnya penempatan future makeup well yang akan kita yang akan kita bore ke depannya untuk bisa menjaga sustainability gitu. Dan jangan paling sesuai mengacu ke business plan yang udah kita tetapkan sebelumnya. Nah, terus kemudian tahap yang selanjutnya, bagaimana cara mengkonversi dari resource menjadi reserve. Nah, caranya yaitu dengan meng-increase recovery factor. Misalnya kita udah punya planning dari kita akan melakukan walkover atau mengoptimasi performa misalnya area tertentu untuk kita jaga decline-nya. Nah, kita bisa meng-apply misalnya walkover atau stimulation untuk bisa menjaga produksi atau performance well yang sudah kita bor agar production decline-nya kita bisa jaga di low level. Ini secara umum memang flow thinking dari manajemen reservoir. Terus kemudian saya coba membahas sebenarnya bagaimana karakteristik dari geothermal resource itu sendiri sebelum kita membahas lebih dalam untuk manajemen reservoir. Yang hal yang paling penting sebenarnya kan ketika mengkarakteristik geothermal resource tersebut, ya kita terus terang kita melihat ada heat source, sumber panas gitu dari geothermal system itu, terus kemudian ada fluida yang bisa menghantarkan panas dari permukaan bumi ke surface, baik itu berupa hot water atau berupa steam. Kemudian memang saat ini temperatur yang optimal yang kita kembangkan untuk geothermal sendiri sekitar temperaturnya 225 sampai 325 derajat Celcius. Kemudian kita juga di geothermal itu mempunyai highly permeability, di mana memang permeability-nya itu dikontrol oleh fracture dengan disumbang dari matrix ya fracture tersebut, karena si fracture itu sumber dari permeability-nya sendiri yang mengkontrol permeability, sedangkan simetrik itu penyedia atau pasukan dari fluida itu sendiri. Terus kemudian porosity-nya juga gitu kan. Terus kemudian yang umum itu di geothermal itu nggak seperti oil and gas yang mungkin ketebalannya itu hanya beberapa puluh meter, tapi kalau di geothermal itu bisa ratusan meter untuk tebal dari reservoirnya itu sendiri. Tetapi di antara ratusan itu paling hanya berapa mili atau senti sumber dari fluidanya, sumber media media pembawanya, misalnya permeability-nya itu sendiri dari fracture-nya itu sendiri gitu kan. Terus kemudian kita mengharapkan dalam mengembangkan fluidanya sendiri memang nggak ada scaling, terus misalnya nggak korosif gitu kan, dan kandungan non-condensable gasnya juga kecil sehingga bisa mengoptimalkan desain power plant, dan dari segi nanti pengoperasiannya juga lebih mudah. Terus kemudian memang awalnya dynamic condition gitu kan pada initial stage, kemudian adanya marginal recharge dan surface recharge seperti yang digambarkan, misalnya ada sumber air panas atau misalnya ada hot spring atau fumarol lah di daerah geothermal resource. Dan umumnya memang untuk di Indonesia sendiri letaknya di daerah vulkanik gitu dan dekat pegunungan. Nah, sebelum membahas geothermal system, sebelum membahas bagaimana kita memanage suatu reservoir, hal yang paling penting yaitu pengetahuan kita
untuk conceptual model. Conceptual model ini sebenarnya salah satu hal yang perlu kita kerjakan dari mulai awal eksplorasi maupun ketika kita development. Ini harus tetap kita update terus-menerus dengan data yang kita punya. Dan sebenarnya ini sebagai patokan awal bagaimana sebenarnya ini informasi yang mendrive bagaimana kita akan memanage suatu lapangan reservoir atau mengaplikasikan production strategi yang akan kita lakukan ke depannya. Pertama, hal yang penting yang jadi conceptual model itu sebenarnya secara umum menggambarkan karakteristik dari reservoir panas bumi kita. Di antaranya bagaimana letak heat source-nya itu sendiri atau sumber panas. Ini sangat penting sebenarnya yang sebelum kita bicara bagaimana sih ngebor di mana saja, ini di drive dari ini gitu. Heat source-nya itu letaknya di mana, terus kemudian apakah heat source juga related dengan misalnya sumber permeability atau enggak. Nah, ini sangat penting karena memang ini yang salah satunya menjadi acuan bagaimana caranya kita meletakkan future make up well ke depannya. Terus kemudian yang paling penting, hal yang paling penting yang kita ketahui adalah struktur atau fault-nya itu sendiri. Bagaimana fault yang kita identifikasi baik di surface maupun di subsurface, apakah itu sebagai barrier atau kompartmen atau sebagai justru flow control-nya sendiri gitu, atau sumber aliran fluidanya itu sendiri gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Jadi nanti akan berpengaruh juga untuk ke depan apakah kita dalam merencanakan pengeboran sumur make up well ke depan harus tetap mengpenetrate fault yang kita identifikasi atau tidak. Atau misalnya kita berpikir bahwa source dari aliran fluida itu memang terdistributed gitu. Nah, terus kemudian hydrothermal alteration. Hydrothermal alteration lebih cenderung mungkin letak caprock-nya itu sendiri atau misalnya batasannya sendiri. Bagaimana transisi antara istilahnya kita bilang itu permukaan tanah terus kemudian dengan reservoir gitu, dengan di mana fluida panas bumi itu berada. Ini yang paling penting, seberapa dalam si reservoir panas bumi itu sendiri letaknya. Ini salah satunya kita identifikasi dari caprock. Ini salah satunya untuk mendesain untuk dalam pengeboran sumur di reservoir panas bumi gitu. Seberapa dalam dan bagaimana kita meletakkan casing desainnya gitu. Terus kemudian yang paling penting juga yaitu kita harus mengetahui reservoir boundary dari lapangan kita. Jelas ini akan berpengaruh terhadap placement well, make up well kita. Kita tidak mau menempatkan sumur make up well kita letaknya di boundary gitu kan, atau misalnya di luar reservoir karena kita nggak akan dapat apa-apa baik dari segi steam deliverability-nya sendiri maupun dari panasnya itu sendiri gitu kan. Terus kemudian yang paling penting yaitu kita mengerti juga thermodynamic condition-nya. Apakah lapangan yang kita miliki itu dominasi uap, dominasi liquid, apakah ada steam cap-nya, terus bagaimana temperatur distribution-nya, apakah misalnya temperatur distribution-nya itu terdistribusi yang baik sampai misalnya luas atau tidak, terus di daerah mana terjadi boiling, cooling, atau mixing gitu. Ini penting sekali dalam pengetahuan yang harus kita miliki sebelum kita memanage reservoir lapangan tersebut. Terus kemudian hydrothermal model tadi, upflow-nya sendiri di daerah mana, terus kemudian outflow-nya sendiri fluida itu mengalir ke daerah mana, itu yang harus kita tahu juga gitu. Terus kemudian kita menggambarkan well lokasi di mana saja dan
di mana production dan injection-nya. Nah, ini salah satu hal sebenarnya konseptual model yang harus kita miliki. Sebenarnya mungkin kayak kalau apa ya, zaman saya mungkin dulu tuh belajar waktu SD tuh kayak GBHN-nya lah ya. Jadi panduan kita dalam mendevelop negara bukan negara, misalnya menjalankan negara itu pacuannya ke GBHN gitu loh. Itulah salah satunya fungsi konseptual model untuk mendrive strategi atau production strategi bagaimana yang kita apply atau manajemen strategi manajemen reservoir seperti apa yang akan kita terapkan di lapangan tersebut. Ini mengacu terhadap konseptual model yang udah kita konsep sebelumnya. Nah, terus kemudian kita coba melihat bagaimana sih dalam field management strategi, salah satunya kita harus tahu jelas tadi konseptual model. Konseptual model ini secara umum, terus kemudian kita turunkan menjadi reservoir characterization untuk area misalnya tertentu, kita harus mengerti juga dynamic behavior-nya seperti apa, terus kemudian gimana perilakunya ke depan ketika kita akan mengeksploitasi, kita harus ya punya pengetahuan, terus kemudian kita juga harus punya bahan atau misalnya planning untuk nge-develop aset tersebut. Bagaimana production strategy implementation-nya, bagaimana cara data acquisition-nya yang kita tuangkan dalam surveillance plan agar uncertainty yang sudah kita pikirkan sebelumnya itu bisa tercapture gitu kan di development action plan ini dan sesuai dengan business plan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Terus kita pun harus mengerti juga challenging atau key issue yang ada di lapangan geothermal tersebut sehingga kita dengan mudahnya mungkin men-treatment isu atau meng-address isu-isu tersebut sehingga kita bisa solve. Dan yang paling penting juga kita bisa punya pengetahuan kira-kira forecast atau projection seperti apa yang akan terjadi di lapangan panas bumi di lapangan panas bumi itu ketika kita misalnya menerapkan strategi production strategi tertentu. Misalnya ini sebagai contoh ya. Ketika kita membangkitkan misalnya ya taruh misalnya ini 50 MW gitu ya. Profilnya yang biru, kemudian ini kira-kira profil number of well yang kita butuhkan untuk meng-generate 50 MW dan ini hubungannya ke production ratio. Kalau dilihat seperti ini bahwa untuk membangkitkan 50 MW kita bisa sampai misalnya end of contract atau misalnya 50 tahun gitu kan. Taruh di sini. Nah, terus kemudian bagaimana kita kalau ditingkatkan menjadi misalnya 75 MW, kemudian ini kurang lebih production value-nya akan berkurang dan number of backup well-nya juga akan tambah gitu kan. Nah, ini berbagai macam skenario yang generation yang kita apply terhadap profil number of backup well. Nah, dari sini kita punya pengetahuan gitu. Sebenarnya berapa sih yang kira-kira yang cocok untuk kita kembangkan di lapangan panas bumi yang kita miliki, apakah 50 mega, 75 apa atau bahkan 100 gitu. Nah, terus ini salah satu beberapa konsep mungkin ya yang kita bisa pikirkan misalnya dalam memanage dalam field dalam strategi memanage suatu lapangan.
pertama kita berpikir mungkin dari reservoir management. Misalnya reservoir management related terhadap subsurface condition. Apa yang bisa kita optimasi atau bisa kita manage di lapangan tersebut untuk bisa mengoptimalkan energi recovery atau bisa memprolong production plateau yang kita proyeksikan gitu. Pertama, kita bisa mengekspand steam cap yang kita punya. Misalnya, taruh di lapangan tersebut, kita tidak ada steam cap, bagaimana misalnya ke depan steam cap itu akan berkembang atau tidak. Kalau misalnya berkembang, itu performa terhadap sumur existing atau misalnya projection ke depan akan berpengaruh atau tidak. Gitu. Jelas, ketika steam cap itu berkembang, kemungkinan besar steam yang kita bisa ekstrak di lapangan tersebut itu menjadi lebih banyak. Ketika steam itu bisa lebih banyak, bisa saja itu mengurangi decline existing, sehingga akan termaintain. Sehingga kalau misalnya decline termaintain, kita bisa menambah production plateau atau bisa membangkitkan generation dari yang sudah kita bangkitkan sebelumnya, menambah. Terus kemudian kita bagaimana memanage reservoir liquid level dan superheat. Di mana caranya misalnya tadi liquid level itu kita bisa pertahankan atau bisa kita turunkan untuk bisa menjaga decline. Karena gini, kalau misalnya kita bisa jaga pada level tertentu, harapannya ini akan berpengaruh terhadap performance lapangan tersebut. Terus kemudian superheat kita bisa maintain dalam misalnya magnitude tertentu, misalnya di bawah 10 degree Celsius sampai end of contract gitu. Karena semakin tinggi superheatnya, kemudian reservoir tersebut akan dry out atau misalnya kondisi di mana nggak ada fluidanya lagi di dalam reservoir, hanya ada panas, sehingga kita nggak bisa mengekstrak panas tersebut karena nggak ada fluida yang bisa kita alirkan dari reservoir ke surface. Kemudian bagaimana kita bisa memanage injection strategi. Injection strategi ini sangat penting juga dalam misalnya apakah memang bisa mensupport dari reservoir, misalnya ketika kita ekstrak, jelaskan pressure-nya turun. Nah, pressure turun ini kalau kita bisa menerapkan atau mengimplementasikan injection strategi, bisa kita manage gitu. Ininya penurunan pressure-nya enggak drop signifikan, atau misalnya kita bisa maintain. Terus kita bisa melakukan juga data acquisition yang komprehensif, sehingga isu bisa kita capture atau misalnya projection kita lebih mendekati kenyataan. Terus kemudian kita bisa balancing juga antara satu daerah dengan daerah, antara pad satu dengan pad yang lain atau daerah satu dengan yang lain, sehingga production decline atau misalnya bisa kita manage lah. Terus kemudian kita juga menggunakan probabilistik forecast sehingga kita bisa tahu range uncertainty dari forecast yang kita lakukan. Apakah kita mendekati P10, P50, atau misalnya P90, seperti itu gitu kan. Kita bikin multiple realization forecast gitu untuk mengurangi uncertainty-nya. Nah, terus sesudah misalnya ada di reservoir management, terus kita misalnya ke production optimization. Lebih cenderung ini udah mulai bagaimana caranya, kalau tadi memanage reservoir secara di subsurface-nya, kalau production optimization fokusnya bagaimana optimasi kita dalam mengekstrak dari reservoir tersebut ke surface gitu. Apa yang bisa kita optimasi? Salah satunya kita bisa melakukan stimulasi atau walkover terhadap sumur-sumur yang bermasalah. Terus kemudian juga
kita bisa melakukan pengeboran kayak portling, jadi satu well kita bisa bor multi trajectory gitu. Jadi ada misalnya satu monobor tapi ditambah lagi untuk monobor selanjutnya seperti itu untuk meningkatkan energi recovery dari sumur tersebut. Kemudian kita bisa melakukan redrill terhadap beberapa sumur subcommercial well atau yang enggak optimal lagi produksinya. Kemudian kita bisa reaktivasi sumur yang enggak sumur yang apa ya istilahnya enggak performance-nya enggak optimal. Terus kita juga bisa menginstal downhole scale inhibitor untuk mengurangi scale yang ada di wellbore. Nah, terus kemudian setelah itu kita berlanjut terhadap optimasi di surface facility. Surface facility ini misalnya di pipeline, ketika misalnya kita coba meremove bottlenecking atau bottlenecking itu di mana kondisi fluida yang kita hasilkan itu tidak bisa tertampung dengan di fasilitas pipeline yang kita punya gitu kan. Itu jadi nggak optimal lah, kayak ngecok gitu kan. Nah, terus kemudian kita juga bisa memaksimalkan capacity utilization. Di sini poinnya bahwa minimal apa yang kita hasilkan di subsurface ketika kita diadakan di surface itu bisa optimal lah. Jadi nggak terlalu banyak sekali, nggak terlalu berlebihan sekali production facility yang kita install atau develop. Terus kemudian kita juga reliability-nya fokus, kemudian remove scale di pipeline. Nah, terus ada lagi yang paling penting, kemudian optimasi di power plant. Seperti misalnya kita mau bisa mengurangi cost load. Cost load itu pemakaian dari power plant tersebut gitu kan. Misalnya kita bisa mengoptimasi sumur yang ada untuk bisa dibangkitkan lagi sehingga kita nggak mengambil dari existing generation, atau misalnya kita bisa mengoptimalkan yang lain, atau misalnya mengoptimasi turbine inlet pressure. Semakin tinggi turbine inlet pressure, maka steam consumption yang kita steam yang dibutuhkan untuk membangkitkan 1 megawatt misalnya ya, itu semakin optimal atau semakin kecil, sehingga efek ketika kita ekstraknya semakin kecil di reservoir, maka production decline di reservoir tersebut akan semakin berkurang. Kemudian kita bisa maintain atau extend dari equipment life, misalnya dari turbin, power plant secara keseluruhan. Kemudian kita bisa juga mengoptimasi mungkin power plant tersebut, kita bisa install additional capacity. Ini salah satu beberapa contoh di optimasi yang kita lakukan di power plant. Kemudian untuk di injection strategi sendiri, kita bisa bagaimana caranya memitigate scale, kemudian menghindari korosi di sumur injection, kemudian reliability-nya kita bisa tingkatkan, kemudian harapannya jelas injection itu bisa membantu mengimprove heat recovery atau misalnya pressure support di reservoir tersebut. Ini beberapa contoh pit management strategi yang ada di reservoir panas bumi. Mungkin ini contoh secara generik umum mungkin ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih detail bagaimana case by case-nya gitu. Tapi saya coba memberikan gambaran umum aja ke teman-teman bagaimana manajemen strategi di reservoir panas bumi. Nah, tadi ini strategiknya yang setelah tadi dijelaskan. Kemudian ini taktikalnya, bagaimana strategik itu kita implementasikan dalam misalnya production atau injection monitoring atau mass withdrawal, kita monitoring untuk melihat apakah ada perubahan atau enggak. Terus kemudian perubahan termodinamik dari reservoir, dari pressure-nya, temperaturnya, saturation-nya apakah berubah atau enggak. Kita juga melakukan juga
2G misalnya geochemistry, fluidanya, geophysics, monitoringnya dari microgravity atau stimulasi yang kita lakukan. Nah, ini salah satunya aplikasinya yang ada yang kita lakukan. Pertama, misalnya untuk maintain production decline pada low level. Ini terlihat bahwa di sini contohnya ini aktualnya dengan adanya scaling ini berulang, repetitif, dan akhirnya impact dari energy recovery dari sumur ini nggak optimal. Harusnya bisa mengikuti merah ini, tetapi aktualnya itu nggak bisa karena ada scaling gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini problem yang kita hadapi gitu. Kita bisa melakukan ini saya ambil dari paper yang saya publish di tahun 2015. Kita melakukan well washing, kemudian kita melakukan reaming acidizing, kemudian kita well washing lagi. Nah, sebenarnya dari sini isunya apa yang kita identifikasi? Sebenarnya pertama adanya scaling di well bore yang menghambat produksi dari fluida panas bumi tersebut gitu, sehingga kalau ada scaling ini ngecok sehingga akhirnya kapasiti dari sumur ini nggak bisa optimal lagi, tetapi terhalangi karena ada obstruction sehingga sumurnya menjadi drop. Nah, ini yang akan kita coba hilangkan gitu kan. Nah, salah satu, dan ini sebenarnya dengan adanya scaling ini jelas akan meningkatkan cost yang kita butuhkan untuk memanage sumur tersebut. Kita harus well washing tiap berapa misalnya tahun, terus kemudian kita melakukan walkover atau stimulasi yang cost-nya itu nggak murah gitu. Mungkin sekitar kurang lebih 3 miliar lah untuk sekali job tersebut. Terus kemudian bagaimana cara approach-nya yang kita lakukan biasanya saat ini. Jadi ide itu berkembang gitu. Pengetahuan kita berkembang, kita melakukan reaktif dulu. Jadi kita melakukan regular intervention untuk merecover produksinya. Terus kemudian dari ini kita coba improve juga gitu kan teknologi untuk mengoptimasikan produksinya. Nah, apa yang mau kita capai sebenarnya? Kita ya jelas untuk menurunkan field decline rate-nya sehingga bisa mendekati yang merah gitu. Ini model di mana ini nggak ada well bore problem di dalam sumur. Kemudian kita bisa optimize well intervention method yang kita apply, dan yang jelas dengan kita bisa melakukan field decline, kita bisa mengurangi OPEX dengan misalnya tadi melakukan low effort high impact stimulation kayak misalnya well washing atau dan lain-lain. Ini salah satu contoh aplikasi bagaimana kita memaintain production decline di lapangan panas bumi. Terus kemudian kalau ini sebenarnya untuk fokusnya untuk sustainability sih, reducing production decline rate. Jadi setelah kita over atau stimulasi tadi, kita bisa maintain caranya scale itu kita nggak reaktif lagi, tapi proaktif. Jadi misalnya kita nggak lagi mengobati simptomnya gitu, tapi kita langsung mengobati sumber masalahnya. Ya udah, kita masukkan scale inhibitor ke dalam sumur, harapannya scale-nya itu nggak terbentuk di dalam sumur sehingga bisa kita sehingga kita nggak perlu lagi walkover ke depannya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, jelas dengan melakukan scale inhibitor ini kita bisa mengurangi frekuensi dari well intervention atau walkover atau well stimulasi yang kita lakukan. Kemudian yang paling penting juga kita bisa mengoptimasikan resource yang kita punya. Kita bisa mengekspand ke daerah yang asalnya dulu mempunyai scaling yang daerah misalnya tinggi scaling di sana, tapi kita udah tahu teknologinya, makanya kita bisa mengoptimasikan atau mengambil energi recovery di daerah tersebut gitu. Ini salah satu tujuan yang mau kita capai. Nah, ini tadi dari satu sisi untuk mengurangi production decline rate. Sekarang kita fokus untuk bagaimana cara menghasilkan output capacity. Salah satunya kita pertama mungkin kita bisa mengimprove well capacity-nya. Ini
sebagai contoh production capacity misalnya yang kita harapkan ya, misalnya semakin kita ngebor semakin banyak dari success ratio ini, success ratio itu kesuksesan kita dalam mendapatkan commercial well gitu, meningkat terus gitu, dari 88 bisa sampai 100%, dan apparent initial capacity-nya kita bisa tingkatkan double dari 7 MW menjadi 18 MW gitu per well. Nah ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap number of well yang kita butuhkan, sehingga nanti ekonomi atau dari lapangan tersebut itu sangat bagus, baik IRR-nya semakin tinggi gitu kan, NPV-nya juga semakin tinggi gitu. Nah ini yang kita harapkan, tapi memang poinnya di geothermal industry itu nggak mudah kita mendapatkan good producer, dan isu yang lain bagaimana cara mengimprove success ratio dari make up well. Nah kita harapannya kita bisa mengidentifikasi adanya sweet spot atau di mana high permeability atau source dari flow control itu berada gitu kan. Nah misalnya yang merah-merah nih high permeability, ya udah kita fokus untuk ngebor di daerah ini aja gitu untuk mendapatkan initial production capacity yang kita punya gitu. Untuk meningkatkan initial production capacity atau stem deliverability ke depan gitu. Nah harapannya kita bisa mapping di subsurface itu di daerah mana permeability-nya yang benar-benar bagus gitu. Nah terus bagaimana caranya? Ya kita biasanya melakukan apa ya, karakteristik fracture yang kita punya untuk memapping distribusi dari sweet spot atau di mana highly fracture interconnected fracture itu berada itu. Dengan kita bisa mengetahui persebarannya, kita dengan bukan dengan mudahnya tapi meningkatkan success ratio dari sumur yang kita bor, kemudian initial capacity-nya juga bisa kita naikkan. Harapannya ya tadi ujung-ujungnya ya number of pipeline-nya juga berkurang gitu kan, dan jelas ini bisa mengopen organic growth opportunity ke depan untuk bisa ningkatin additional capacity dari lapangan panas bumi tersebut. Nah, saya coba ini ya, apa sih istilahnya tuh menjelaskan salah, mungkin saya coba dua case lah ya, yang bagaimana manajemen strategi ini bisa mengimprove energy recovery dari suatu field. Ini salah satu contoh lapangan The Geyser, salah satu lapangan terbesar di dunia untuk yang paper dominated, yang letaknya di California di Amerika Serikat gitu. Paper dominated areanya bisa sampai 100 km persegi, bayangkan ya mungkin nggak tahu ini satu Jakarta Selatan kah atau lebih atau apa gitu kan, areanya cukup luas. Terus kemudian lihat areanya dengan dioperasikannya oleh berbagai operator gitu, saking luasnya. Ini cukup challenging juga gitu kan, bagaimana area concessionnya kayak di oil and gas aja gitu, areanya dibagi-bagi. Nah, yang mau saya tekankan bagaimana pengaruh injection terhadap energy recovery. Pertama, jadi waktu itu dia produksinya ditingkatkan secara masif dari 69, kemudian dari mulai online 69 sampai 87, peaknya kurang lebih sampai 1.600 MW, kemudian decline secara signifikan. Nah, terlihat bahwa ketika misalnya injection-nya itu tetap, misalnya nggak ditambah, karena gini ya, kalau untuk yang paper dominated itu, ketika kita ekstrak fluida steam yang ada di dalam sumur, itu yang bisa kita injeksikan tuh mungkin hanya 25% lagi gitu kan. Fluida yang kita ekstrak tuh bisa kembalikan. Selebihnya itu ya udah kita apa ya, energinya hilang untuk membangkitkan tenaga listrik gitu. Nah, ketika misalnya dia memaintain mass replacement-nya atau injection-nya hanya segitu-gitu aja, decline-nya tuh turun signifikan gitu setelah masa peak-nya. Tetapi ketika dia nambah masa,
aliran fluida. Jadi ketika, jadi gini, lapangan panas bumi yang vapor dominated, nggak ada, ya misalnya ketika kita buka itu hanya steam aja, lama-lama kalau kita produksikan itu steamnya itu lama-lama hilang gitu. Jadi yang ada itu panas. Kondisinya itu benar-benar pertama-tama super heat dan dry out. Dry out itu di mana nggak ada fluida lagi di daerah sana, hanya ada panas gitu. Dan panas itu akhirnya kan karena nggak ada fluida di daerah itu, drop-nya tuh, si pressure-nya tuh signifikan gitu. Akhirnya kalau pressure-nya drop-nya signifikan, maka kapasitas atau sumur itu akan drop juga gitu kan, karena nggak ada pressure-nya. Nah, bagaimana cara ngisinya? Mereka memikirkan bagaimana memindahkan waste disposal dari suatu kota pada itu, dia bisa pindahkan ke daerah tersebut. Jadi dia ngambil dari waste disposal dari kota, misalnya buangan air itu, mereka treatment, baru masukkan ke dalam reservoir, sehingga mass replacement-nya itu bisa meningkat dari fraction-nya itu dari sekitar 0,3 bisa sekarang itu menjadi 0,7, sehingga dia bisa maintain production decline-nya asalnya sekitar 5%, dia bisa maintain menjadi 2% per tahun gitu production decline-nya. Bayangin, karena dengan adanya mass replacement dari luar ke dalam, karena dia nggak punya fluida lagi gitu yang bisa bisa dia bantu gitu. Ini salah satu sukses injection strategi yang ada di geyser. Contoh kedua yaitu yang ini yang cukup menarik bagi saya sebenarnya, ini salah satu manajemen strategi di TUI, salah satu di Filipina. Ini salah satu dulu ya studi inilah internal yang kami lakukan sebenarnya ketika memanage jadi benchmarking ke lapangan lain sebelum kita mengaplikasikan injection strategi di lapangan yang saya lagi handle. Jadi dia terbagi, ini daerah reservoir boundary-nya, mereka terbagi 4 sektor, Naglabong, Kapipihan, Magalabong, sama Baris. Ini mereka terkompartmen dari struktur gitu kan. Terus areanya 12 km persegi, bayangkan hanya hampir 10%-nya dari yang digeser dengan install capacity 330 MW. Ini nanti saya coba jelaskan juga, di aktualnya itu nggak bisa seperti ini. Dia dominated di sistem, kemudian isunya sendiri ada meteoric water influx, injection breakthrough, reservoir significant pressure decline, dan lain-lain gitu. Ini tadi konseptual modelnya, di mana di sini ada low elevation, di sini high elevation, di sini daerah upflow-nya, kemudian outflow-nya ke daerah Naglabong Park gitu. Nah, ini salah satu historical dari lapangan Tiwi, dia dikembangkan tahun 67, kemudian eksplorasinya di tahun 72, terus kemudian hampir 12 tahun kemudian mereka bisa komersial online 55 MW. Terus kemudian yang paling unik, mereka menginjeksikan pada awal development itunya itu ke ini apa? Ke selat ya, Lagonoi Gulf itu. Jadi semuanya itu bukan ke dalam reservoir tapi keluar gitu justru. Ini tapi awal-awal dulu ketika misalnya pengetahuannya masih pada saat itu benchmark seperti itu. Kemudian mereka karena waktu tahun 80-an awal itu harga oil and gas sangat tinggi, sedangkan Filipina kan nggak punya oil and gas, maka mereka bagaimana mempercepat pembangunannya itu dari 55 menjadi ditingkatkan dalam 3 tahun menjadi 33 MW, hampir 6 kali lipat gitu kan. Ya karena mereka nggak punya lagi ini apa resource-nya untuk pembangkitan listrik gitu. Nah di sini lihat, dengan mereka meningkatkan signifikan tapi mereka enggak memperhitungkan risk maupun dari kapasitas dari sumurnya itu sendiri, enggak tercapai gitu generation antara install capacity dengan yang kita generation. Jadi lihat sampai akhirnya harus mereka, akhirnya mereka dengan misalnya 250 hanya yang bisa dioptimalkan tuh
150-an, jadi udah nggak optimal lagi. Nah, ini yang sebenarnya risk yang mau kita hindari, karena kan udah ada initial capacity, apa, initial capex lah ya, cost yang dibutuhkan untuk mendevelop ini gitu kan. Jadi benar-benar sayang aja gitu, nggak jadi optimal. Terus kemudian mereka juga melakukan infield injection strategi, jadi semuanya coba dibagi sebagian infield, terus kemudian mereka move ke samping, ke edge reservoir, terus ke out reservoir, terus kemudian mereka mulai sekalian tiga inject semua ke dalam reservoir, terus kemudian mereka juga injection tagging-nya diubah-ubah. Nah, ini nanti kita akan coba lihat bagaimana evolusi dari injection strategi di lapangan TW ini dari mulai inisial sampai yang saat ini di applied gitu. Ini sangat menarik sebenarnya untuk mengikuti lapangan TW development ini. Nah, lihat ini perkembangan awalnya. Jadi mereka itu menemukan di daerah sini mereka awalnya mengklaim the geyser kedua lah. Dalam artian the geyser kedua itu yang kayak tadi gitu. Mereka menemukan steam cap yang cukup tebal di daerah Naglabong, kemudian steam cap semua. Mereka mulainya mengembangkan di daerah sini, kemudian injection-nya itu mereka nggak masukin ke reservoir. Bayangin mereka masukkan ke Laganoi Gulf, Selat Laganoi ya di sini ya. Terus kemudian mereka juga untuk mengembangkan dari 55 MW, mereka ekspansi ke daerah Matalibong, terus ke Kapipihan untuk development strateginya. Ini pada awal development pengembangan lapangan tersebut ya. Terus kemudian karena overeksploitasi, bayangkan pressure drop-nya signifikan, turun 40 bar. Ini tinggi sekali lah misalnya. Terus kemudian ketika itu turun 40 bar, bayangkan mulai steam cap-nya itu memang terbentuk itu asalnya di liquid, terbentuk steam cap, terus enthalpy-nya juga kalau menjadi meningkat, kemudian brine-nya juga production drop. Tapi sebenarnya apa impact-nya ketika pressure drop itu terjadi signifikan? Marginal recharge karena reservoir. Halo? Kalau marginal recharge, jadi atau surface yang ada air surface itu bisa masuk ke reservoir karena di sini pressure-nya udah rendah gitu. Signifikan. Maka mulai ada marginal recharge masuk ke dalam sumur, sumur menjadi dingin, bahkan ada yang mati gitu kan. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jadi kadang-kadang eksploitasi yang berlebihan dalam waktu sebentar di daerah yang kecil itu nggak bagus juga gitu poinnya. Karena bisa menurunkan pressure yang sangat signifikan, akhirnya reservoir pressure-nya rendah, air yang ada di surface atau yang dekat di atas top of reservoir itu bisa masuk ke dalam reservoir, akhirnya mendinginkan reservoir. Akhirnya ya nggak bisa di, kalau udah masuk lagi marginal recharge ya udah repot lah gitu kan. Nah, terus kedua, mereka mulai mengembangkan, mereka udah mulai ekspansi tadi kan, areanya ke Matalibong, ke Kapipihan, akhirnya mereka mencoba untuk infill drilling. Jadi yang ada beberapa sumur yang bermasalah gitu kan, yang subkomersial, mereka konversi menjadi daerah injektor. Tapi mereka nggak melihat bahwa ini juga efeknya negatif gitu. Ketika mereka menginjeksikan di dalam reservoir, harapannya agar terjadi energy recovery, tapi malah mendinginkan reservoir pada waktu itu gitu kan. Nah, ini salah satunya mereka infill drilling ya. Asalnya 100% keluar, terus mereka bagi ke dalam di dalam reservoir gitu kan. Terus kemudian karena mereka udah tahu ini bermasalah, mereka pindah lagi ke edge reservoir lah, ke daerah sini. Ternyata nggak ini juga, ini berpengaruh juga gitu terhadap
terhadap sumur-sumur yang ada, sumur-sumur produksi. Mereka evolusi lagi, kemudian pindah ke luar, ke reservoir gitu. Tapi isunya sendiri di sini sebenarnya lebih cenderung ke surface facility lah. Nah, mereka asalnya di edge, balik lagi ke low reservoir. Terus kemudian yang paling terakhir, mereka menempatkan beberapa reservoirnya itu kombinasi antara di daerah sini, kemudian di daerah southeast juga gitu kan. Mungkin itu aja ya dari saya, mungkinnya sekedar pengenalan untuk reservoir management strategi ini. Mungkin geothermal management reservoir, mungkin ini memang topiknya terlalu umum, ya topiknya umum, jadi mungkin saya hanya fokuskan bagaimana caranya manajemen reservoir strategi ini bisa meningkatkan keekonomian dari reservoir panas bumi yang kita kembangkan. Karena memang geothermal resource development itu sangat challenging dan memang mahal. Tadi kita lihat contoh-contohnya juga. Dan bagaimana manajemen reservoir itu salah satu kunci untuk mengoptimas dari project life sendiri atau sustainability, terus bagaimana peran teknologi dalam membantu untuk prolong production ratio atau sustainability dari reservoir tersebut. Dan kita pun sangat penting juga mengetahui benchmark study untuk bagai gambaran bagaimana reservoir management strategi yang kita bisa implementasikan. Dan yang paling penting mungkin pengetahuan kita terhadap karakteristik reservoir dalam manajemen reservoir itu sangat salah satu kunci utama dalam mengimprove atau misalnya merefine exploitation strategi. Mungkin itu aja, silahkan dari kawan-kawan kalau ada yang bertanya kita bisa lanjutkan diskusinya. Terima kasih. Oke, baik. Berikut merupakan pembacaan materi dari Pak Mulyadi. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Untuk para peserta mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Dipersilakan. Oke, Pak Mulyadi, ini ada satu pertanyaan dari Riedel di kolom chat. Izin bertanya, Pak, ketika melakukan uji produksi, bagaimana kita mengetahui kontribusi setiap free zone dalam berproduksi? Dan bagaimana cara melakukan quality control dari data uji produksi di lapangan? Oke, Pak. Oke. Untuk sebenarnya untuk kontribusi dari free zone ini kan yang umum kita lakukan yaitu mungkin saya coba jelaskan ide dasar dulu ya. Awalnya memang teknologinya itu orang mengetahui feed zone itu hanya dari pressure temperatur saja gitu. Tapi dia bisa hanya lokasinya aja. Kemudian orang berpikir bagaimana cara mengkuantifikasi kontribusi dari feed zone-nya Biasanya kita melakukan spinning survey, jadi pressure, temperatur, dan spinner kita running dalam waktu bersamaan. Kita nanti dari spinner itu kita lihat spike-nya itu yang akan kita kuantifikasi sebagai kontribusinya. Dan spike-nya itu kan kita nanti bisa konversi bagaimana si fluida itu tersebut, apakah waktu flowing itu two phase, single phase, atau misalnya atau single phase atau two phase. Nah, dari sana kita bisa konversi. Terus kemudian juga kita salah satunya ketika udah tahu kontribusinya, kita harus ngaran wellbore simulation sebenarnya untuk
mengkonfirmasi atau mengkontrol apakah kontribusi dari tiap pigeon itu memang udah sesuai atau enggak dengan mematchingkan antara pressure temperatur yang kita hasilkan ketika flowing tersebut waktu running pressure temperatur spinner itu dengan wellbore simulation yang kita udah develop gitu. Terus kemudian itu kan udah punya salah satu ininya ya kan udah kita dikontrol dalam satu keadaan tertentu di wellhead pressure tertentu di dalam wellbore. Terus kemudian kita coba nanti konstruk output curve yang kita hasilkan ketika uji produksi dengan wellbore model apakah udah sesuai atau enggak untuk mengkontrolnya gitu. Itu sih. Oke, itu pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Pak Mulyadi dari Saudara Ridel. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Aulia Rizky Pratama. Izin bertanya Pak Mulyadi, dari kasus lapangan The Geyser, TV dan lapangan-lapangan Star Energy, parameter kunci apa yang dapat digunakan untuk pengembangan unit PLTP yang baru, additional install capacity, karena seringkali banyak yang salah paham ketika melihat jumlah MW pada neraca cadangan panas bumi. Terima kasih. Sebenarnya yang paling ini ya apa sih istilahnya itu salah satu parameter yang kunci ya kita sebenarnya mengetahui karakteristik dari lapangan lapangan tersebut kemudian kita bisa juga dari karakteristik itu kan kita buat model ya reservoir modeling. Nah itu salah satu tool untuk melihat performance projection lapangan panas bumi kita kalau misalnya kita operasikan dalam berbagai development strategi gitu. Misalnya gini, ketika kita udah tahu karakteristiknya misalnya tipikal persebaran termodinamiknya, apa magnitude dari termodinamiknya tersendiri, terus kemudian boundary dan apapun lah ya, misalnya reservoir bentuk dari reservoirnya itu sendiri atau volumetriknya itu sendiri gitu kan, terus kita tuangkan dalam bentuk reservoir model. Dari reservoir model itu kita bisa bikin beberapa development strategi. Apakah lapangan ini bisa kita optimasi atau tidak. Nah, itu salah satu kuncinya sih sebenarnya kalau saya melihat bagaimana caranya kita membuat projections dari reservoir model yang kita miliki gitu. Reservoir model reservoir simulation model lah. Model POP itu dan kemudian kita apply dan bagaimana kita menginterpretasikan projection tersebut karena jangan sampai misalnya kita misalnya bisa mengembangkan lapangan panas bumi tersebut misalnya menjadi 200 MW tetapi total number yang dibutuhkan menjadi misalnya 50 sumur gitu udah nggak ekonomis lagi gitu kan cara itu jadi ya harus dilihatlah optimasinya antara keekonomian jadi digabungkan antara pengetahuan kita terhadap reservoir projection dengan keekonomian itu sih fungsinya itu sebenarnya harus tetap ujung-ujungnya harus dibawa ke keekonomian lagi gitu apakah benar-benar ekonomis atau enggak gitu itu sih yang bisa saya kasih dapat gambaran. Oke, baik. Apakah saudara Olya Rizky Pratama sudah cukup? Izin moderator mau nanggapin. Terima kasih siap. Pak Mulyadi. Izin kasih tanggapan sedikit Pak. Soalnya kan kalau kita lihat juga kayak tadi Tiwi lalu juga kecenderungannya badan usaha kan ingin agresif melakukan pengembangan itu saat-saat dia beroperasi atau mulai COD ya Pak ya.
Karena kalau kita nunggu semakin lama kita paham reservoirnya, semakin lama kita paham apa yang ada di subsurface, otomatis kan periode waktu operasi kita kan juga semakin kecil dan akhirnya mungkin nggak baik juga bagi keekonomian gitu. Nah mungkin jalan tengahnya apa sih Pak untuk bagaimana kita kalau misalnya proyek kita baru saja COD, terus misalnya kita lihat ada opportunity megawatt yang masih cukup di kepala sumur gitu, apakah kita lanjut unit baru atau kita stop dulu unit satu ini saja? Kalau saya sih melihatnya ya, ya kan kita dalam industri, dalam semua industri sama lah, menghadapi namanya uncertainty dan risk gitu ya. Betul. Sebaiknya kalau saya melihat ya, mungkin kita perlu waktu untuk 1 atau 2 tahun, itu salah satu waktu yang krusial sebenarnya, yang kita perlu close monitoring ketika unit awal itu produksi. Itu salah satu golden time-nya lah kita nyebut. Nah, dari sana sebenarnya kita bisa tahu apakah ke depan itu si reservoir ini akan berperilaku seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mapping projection atau misalnya kita nggak bisa menginterpretasi gitu kan projection yang kita buat dalam 1 sampai 2 tahun dan kita nggak melakukan intensif surveillance monitoring dalam golden time itu, uncertainty-nya kata saya sih semakin lebar. Saya sih nggak menyarankan, malahan kita bisa masuk ke dalam lubang yang lebih parah gitu. Saya sih melihatnya seperti itu. Jadi dalam waktu sampai 1 sampai 2 tahun kita lihat performance-nya, lihat behavior si reservoir itu berperilaku terhadap extraction ini. Nah, dari sana mungkin kita bisa memutuskan apakah kita go untuk pengembangan lanjut atau enggak. Karena gini, maksudnya ada salah satu yang perlu kita consideration juga gitu. Ya akan banyak sebenarnya. Kita sebenarnya risk itu kan kita bisa mapping, uncertainty juga kita bisa mapping gitu kan dalam waktu itu. Nah, ketika kita bisa tahu atau mengurangi risk atau uncertainty-nya tersebut dalam 1 atau 2 tahun, ya udah kita bisa memutuskan apakah kita go atau no go gitu. Di samping juga, kita harus juga align sama company ini maunya seperti apa. Terus parameter ekonominya juga seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita terbawa misalnya ini di awal-awal nampak bagus, tapi ke depannya gitu. Itu sih yang perlu coba kita pikirkan. Oke, baik Pak Mulyadi. Berarti waktu 1 sampai 2 tahun aja kita sudah cukup lah ya melihat behavior reservoir seperti apa ke depan. Iya, tapi yang jelas memang dibantu juga untuk ini ya kan, close monitoring data acquisition selama waktu tersebut gitu. Betul, betul Pak. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Ya, sama-sama. Oke Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Sarah, yaitu Pak Mulyadi izin bertanya, bisa dijelaskan lagi mengenai slide improve well result and forecast mengenai improve possibility success of make up well sendiri, apakah boleh dijelaskan seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, mungkin saya coba jelaskan yang ini ya. Nah, sebenarnya
ini yang paling sebenarnya ini masih satu apa ya challenging lah di apa ya istilahnya itu di industri geotermal kan salah satunya bagaimana yang pasti orang semua developer atau semua geothermal company pasti mengharapkan kita bisa mengimprove initial steam deliverability atau initial output capacity sumur yang kita bor. Kemudian juga kita bisa tahu sebenarnya mapping sebenarnya areanya itu di mana aja gitu kan. Dan yang jelas possibility of success-nya juga kita bisa tingkatkan. Ini karena ketika ini bisa udah tahu gitu kan caranya bagaimana udah ke depannya ya agak lumayan lah untuk membuat suatu lapangan panas bumi itu bisa kita running dengan economic mode gitu. Salah satunya sebenarnya yang kuncinya itu kita bisa mapping sebenarnya area yang memiliki permeability yang tinggi gitu. Di daerah mana sih? Bentar. Sorry. Nah, misalnya ini hanya sebagai contoh aja ya. Misalnya ini ternyata permeability-nya itu sweet spot atau kita nyebutnya itu yang tinggi itu di daerah ini dan kita pun consider juga ya ada risk kan di daerah itu apakah di sini daerahnya scaling apakah misalnya dari surface facility ini ada apa bisa atau misalnya ada isu fluidanya itu di sini apakah ada acid atau enggak dari pH-nya. Nah ini harus dikombinasikan sebenarnya tapi saya coba mengerucut ke permeability aja. Ketika kita bisa mapping permeability distribution di daerah subsurface, maka kedepannya kita menempatkan sumur-sumur yang akan kita bor itu fokusnya mungkin di daerah sini aja, di daerah yang high permeability, kita nggak lari ke daerah yang hijau atau bahkan yang biru gitu kan. Karena harapannya ketika kita bor aja di daerah sini, kita bisa mendapatkan kapasitas well yang cukup tinggi dan tahap selanjutnya ketika kita punya well capacity well masing-masing sumur itu tinggi bagaimana memanage si pressure decline di daerah di well tersebut itu bisa maintain pada low level caranya misalnya kita bisa well distribute well-nya gitu atau misalnya kita bisa menempatkan well spacing-nya agak cukup lebar atau apapun lah seperti itu gitu atau misalnya kita bisa memikirkan bagaimana mengurangi production drop-nya dengan balancing daerah deep sama shallow kayak gitulah. Nah ini sebenarnya saat ini salah satu kunci bagaimana kita memanage reservoir sih dengan menemukan dengan meningkatkan possibility of success dari sumur yang kita bor. Jadi ketika kita ngebor itu kita nggak menemukan sub-commercial well, tapi menemukan well komersial dan dari initial capacity itu bisa tinggi. Terus kemudian tahap selanjutnya ketika itu bisa tercapai, ya kita tahap selanjutnya bagaimana memanage supaya production decline atau pressure drop di daerah ini bisa termaintain pada low level. Misalnya kita bisa balancing tadi antara shallow dan deep part, kemudian kita bikin pressure supportnya gitu gitulah. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan lagi. Oke, baik. Apakah untuk Mbak Sarah sudah cukup jelas pertanyaannya? Oke, katanya ini, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Berarti make up well ini sumur baru ya, Pak? Iya, sumur baru. Oke. Jadi kan gini konsepnya. Ketika misalnya kayak apa ya, istilahnya tuh kita produksi gitu kan. Terus kemudian kan ada pressure-nya decline kan.
si kalau persennya decline berarti kapasitas produksinya juga decline. Sedangkan kita ada minimum requirement yang harus kita penuhin kan. Untuk kita masih ada tetap di atas minimum requirement, kita perlu sumur baru gitu kan. Itu sih konsepnya. Make up well itu seperti itu. Oke, baik. Apakah untuk pembahasannya sudah cukup? Pertanyaannya? Baik, sudah. Oke. Oke, untuk sesi pertanyaan kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke untuk masuk ke penutupan, yaitu ada pembagian sertifikat pembicara dari pihak NRK. Mungkin untuk Mas Givari bisa. Ini berikut ada sertifikat apresiasi diberikan kepada Pak Mulyadi sebagai bentuk apresiasi dikarenakan sudah menjadi pembicara materi pada hari ini. Untuk selanjutnya akan kami tampilkan pembagian link feedback, yaitu nanti teman-teman bisa mengisi untuk mendapatkan sertifikat seperti ini. Mungkin boleh Mas Gibari untuk bisa, untuk teman-teman para peserta bisa link untuk mendapatkan sertifikat tersebut di bit.ly/energyofeedback. Oke. Untuk terakhir yaitu ada sesi foto bersama. Untuk para peserta diharapkan untuk menonaktifkan kamera untuk teman-teman karena kita sudah masuk di penghujung acara. Untuk para peserta yang belum mengaktifkan kamera, harap mengaktifkan kamera terlebih dahulu, karena kita akan masuk ke foto bersama. Oke, untuk teman-teman yang sudah mengaktifkan kamera, untuk tersenyum ya, karena kita akan mengambil gambar. Satu, dua, tiga. Oke. Ini untuk yang terakhir pertama. Yang kedua, satu, dua, tiga. Mulai lagi ketiga. Satu, dua, tiga. Dan untuk yang terakhir, satu, dua, tiga. Oke, karena kita sudah masuk ke penghujung acara, saya selaku moderator dan MC ingin mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak saya sebutkan dan saya jelaskan. Karena kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Mul sharingnya. Iya Mas Mul ya di sharingnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mul.